Subscribe dulu. Halo kawan-kawan, terima kasih sudah mampir ke channel aku. Jangan lupa subscribe, share, dan like video yang kamu suka. Berikan komentar untuk aku biar channel aku bisa semakin menarik dan berkembang untuk kalian nonton. Selamat menonton main bersama Liv. Yo, what's up guys, bertemu lagi di channel Main Bersama Liv. Hari ini aku akan membuat tempat di mana aku bakal selalu mereview add-on di situ, teman-teman. Jadi aku bakalan langsung membuat tempatnya dan kalian harus nemenin aku membuat tempatnya. Ikuti aku. Jadi aku bakal bikin tempatnya di sini. Karena aku suka bambu, jadi aku bakal bikin bambu. Terus ini sama aku bakal bikin kayak tanaman kayak mana bambu, aku mencari bambu loh, ini ada bambu. Sama aku nyari apa ya tanamannya, oh kaktus. Ini di alam nih kaktus nih, sama abis itu daun. Yang ini nih bagus, daun sakura. Sakura no piratachi. Terus aku bakalan mana itu, mana pot, oi. Oi, pot. Nah, ini. Ada pot bunga yang kecil, sama aku mau bikin pot yang pot berhias. Ini bisa kan kayak gini bikinnya. Gimana sih cara bikinnya tuh, lupa guys. Begini, ini apa? Template. Tembikar. Ini pot berhias. Gimana caranya? Apakah dimasukin ini? Nggak mungkin lah. Harusnya bisa kan? Pelayat. Nggak ah. Jelek. Tembikar pedang aja ini bagus. Apakah bisa ya? Kita coba ya. Bisa nggak pakai ini? Oh, ini tembikar doang lah. Isinya tembikar doang lah. Enggak keren isinya guys. Ternyata bukan pot bunga. Terus saya ini, aku mau bikin tempatnya itu bentuknya kotak. Tapi aku mau bikin kotaknya ini kayak kotak tapi iglo. Tahu iglo enggak? Yang biasa kalau kalian main di ini, ada itu iglo. Iya kan, biasanya ada iglo tuh. Kalau kalian main Minecraft, terus kalian ini apa sih namanya? Kalian masuk itu kan, kalau kalian di tempat salju itu atau apa sih? Iya, tempat salju sih di Minecraft. Itu kalian biasa lihat kayak ada rumah tapi dari es, itu namanya iglo. Itu namanya iglo. Dimana itu adalah rumah untuk menghangatkan, bukan menghangatkan sih, rumah untuk berteduh orang-orang yang kedinginan. Bukan orang-orang dingin sih, memang yang orang yang tinggal di tempat dingin. Jadi aku bakal bikin pintu masuknya itu di sini. Tapi ya tetap aja kalau aku gabut ya, aku masuknya lewat atas lah. Jadi bentuknya sedikit bentuk iglu. Aush. Apa sih?
terik banget. Nah, kayak gini. Seperti ini. Ini bikin di sini. Nah, seperti ini. Abis itu aku bikin tempat kayak gini. Ada di sini. Subscribe to main bersama Liv. Nih. Terima kasih. Terus aku tulis kata-kata mutiara. Shui. Nah, di sini jadi aku bakal jadi mungkin aku kalau mereview add-ons yang keren, aku bakal nge-reviewnya di sini. Ini udah aku bikin keren seperti ini. Map yang sudah aku buat sedemikian rupa kerennya. Bentuknya kayak gini ya aku bikinnya. Terus aku bakal bikin di sini ada gambar-gambarnya. Gambar-gambar yang seru. Kalau kalian mau request aku tulis apa aja di sini. Boleh, aku bakal tulis. Misalnya kalian bilang tulis ini, tulis main, ayo nonton main bersama Liv, boleh. Akhirnya, wih, ini sini. Nah, di sini aku lumayan nambahin kayak tulisan subs. Nih, di sini aku tulis kayak aku tambah-tambahin gambar-gambar yang keren kayak gini-gini nih. Tuh, lihat aku tambah-tambahin gambar terus. Ini kalian nanti aku tulis-tulisin tuh apa yang kalian mau tulis nanti di sini. Aku tulisin dan ini adalah tempat aku mereview add-ons yang pertama, dan aku bakal bikin plan yang gede banget ya di sini untuk review-review yang sangat bermanfaat. Mungkin ini bakal meledak atau gimana ya, aku juga nggak tahu, mungkin bakal meledak sih. Paling meledak tempatnya ini, udah tahu aku ini bakal ledak. Tapi kita bikin saja. Aku tahu bakal banyak yang meledak, banyak apa-apanya lah, tahu aku ini. Aku udah nge-save banyak banget ini map, nanti aku bakal save. Dan ini dia kenampakan atasnya, kenampakan depan, kenampakan samping, dan kenampakan belakang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Kalau kalian ada request aku harus ngapain lagi, kalian sisa komen ya teman-teman. Dadah.